Sudah? Oke. Dia salah. Mundur. Dilihat apa? Lagi hidup. Oh, ayamnya dilihat ayam dia. Nah, gajah. Pengen makan kelapa dia. Pecahin kelapanya. Penangkaran buaya tritip. Ya teman-teman, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan virtual ke penangkaran buaya tritip yang berada di kota Balikpapan. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kota Balikpapan maupun di Kalimantan maupun di Indonesia, karena jumlahnya yang cukup banyak ya teman-teman ya. Ya, penangkaran buaya ini terletak di Kelurahan Tritip dengan luas areal hingga 5 hektar. Tempat ini terbuka untuk umum loh, setiap hari dari jam 8 hingga jam 17 sore. Lokasi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4, juga dengan kendaraan umum yaitu dengan angkot atau angkutan kota nomor 7 dengan jarak 25 km dari pusat kota Balikpapan. Letaknya tak jauh dari Pantai Manggar dan Pantai Lemaru yang merupakan salah satu objek wisata favorit di Balikpapan. Lokasi penangkaran tersebut berada di Jalan Mula Warman nomor 66 Desa Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Penangkaran buaya tritip merupakan penangkaran buaya yang memiliki jumlah buaya paling banyak di Kalimantan Timur. Saat ini terdapat lebih dari sekitar 1000-an ekor buaya yang ditangkar, terdiri dari buaya muara atau Crocodylus porosus yang paling dominan di sini ya, paling dominan itu jenis buaya muara teman-teman, dan dua jenis buaya langka tapi jarang terlihat di sini ya, hanya beberapa ekor saja, yaitu buaya air tawar atau Crocodylus siamensis dan buaya supit Tomistomas segeli. Ya teman-teman, buaya-buaya ini sengaja dikurung-kurung ya agar bisa dilihat oleh warga Balikpapan, penguatan pengunjungnya lebih dekat lagi. Dan ini untuk yang penangkaran yang di belakang ya, yang mirip dengan alam, jadi di seperti bebas ya di alam ya, untuk yang di belakang ini teman-teman. Jadi kandang-kandang buaya ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori anakan, penggemukan, remaja, dan induk. Ya teman-teman, tetap hati-hati ya di sini ya, jangan sekali-sekali memegang pagar atau di atas pagar ya, karena takutnya buaya ini menyambar. Walaupun diam-diam gini, buaya ini agresif loh, hati-hati ya. Selain di sini menyediakan untuk melihat hewan buaya ya, di sini juga disediakan seperti souvenir. Oh, si makan. Ini loh.
lagi. Tuh. Mana makannya? Mana makanannya, Mas? Udah bawa ayam gitu. Ya teman-teman, ini buaya-buaya yang lumayan besar ya, yang berada di area depan ya, yang di tempat gazebo, yang dimana teman-teman dapat beristirahat sambil menikmati atau memandang buaya ya. Overall tempatnya cukup terjaga ya, rapi. Cuma untuk gazebonya ini kita tidak bisa lesen karena lumayan berdebu ya. Walaupun kita sudah naik, sudah lepas sendal, tapi masih berdebu. Mudah-mudahan lebih bersih lagi tempat ini agar pengunjung lebih ramai. Selain menyediakan sofor nih, di sini juga disediakan tangkur buaya. Gak apa-apa. Kasih aja, gak apa-apa. Akan? Ayo kan. Sudah. Ayamnya darat ayam dia. Ayam. Dia pakai rahang ya? Pakai ini apa? Suaranya kok ngeri.